Allah cerita hubungnya dengan kejadian yang Allah buat semua tiap-tiap makhluk. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, syurga, neraka dan termasuknya manusia. Tapi manusia banyaknya tidak bersyukur dan tidak mengerti apakah tujuan Allah Ta'ala buat dia. Itulah Allah raya di dalam ayat yang ke-71 ni. Manusia banyaknya beribadat selain dari Allah. Jadi mari duduk atas dunia ni gelewing dia panggil. Hanhe tak kenal siapa tua dia yang sebenar. Ini adalah puca daripada orang yang mula-mula sekali kafir atas muka dunia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Ayat 71 dan 72 surah Al-Hajj. Sebagai sambung daripada ayat belum pada ni, Allah cerita hubungnya dengan kejadian yang Allah buat semua tiap-tiap makhluk. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, syurga, neraka dan termasuknya manusia. Tapi manusia banyaknya tidak bersyukur dan tidak mengerti apakah tujuan Allah Ta'ala buat dia. Itulah Allah raya di dalam ayat yang ke-71 ni. Manusia banyaknya beribadat selain dari Allah. Jadi mari duduk atas dunia ni gelewing dia panggil. Hanhe tak kenal siapa tua dia yang sebenar. Ini adalah puca daripada orang yang mula-mula sekali kafir atas muka dunia. Allah Alam lah siapa, saya tak kaji ke. Tak tahu katanya siapa mula-mula sekali hak iktiqat tak kena, lepas tu jadi kafir. Allah Alam, hak ni tak tahu. Tapi sanitan daripada sejarah ni Adam, ni Nuh. Cuang wela antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ni, hadis Nabi SAW rakyat katanya cuang wela tu iaitunya 1,000 tahun. Jadi belum pada nak sampai Nabi Nuh hari ni manusia sudah pun sembuh, semua tak kong dah. Ya mula dok kerap why go to go ni go to go ni, bermaknanya cuang anak cucu ada tu lah. Nak boleh sapa ke cuang Nabi Nuh, ha, cuang situ setengah-setengah anak cucu ada. Ya mula ramah dah waktu tu, mula keracat-keracat geduk situ geduk sini. Ha situlah anak cucu yang tak dengar nasihat, tak dengar peretoh, tak dengar ajaran daripada Adam tekah tu, ya mula geduk pempa sing renlap. Itulah bila kita tengok dalam sejarah sasana kert khun dah yang rai. Orang-orang yang nulis ia sanitan katanya boleh jadi kuam cua. Yang orang apabila duduk di zaman itu dia cua katanya tamacat. Ada sing renap. Seperti apa? Tilak, guruh. Dan benar-benar yang berlaku. Orang pun gipeher katanya sing ti. You beng na, beng lang, benda-benda yang berlaku tu memang ada sing saksi. Itulah siapa ke hari ni. Manusia yang mula-mula kafe, siapa ke hari ni. Kerajat-kerajat jadi banyak ugamu. Hak tu semua tu, hak ni semua ni, hak tu
Masya Allah, banyak. Semua benda hak tak jamuh boleh ataupun benda hak jamuh tak boleh. Ada berlaku. Inilah yang Allah Ta'ala raya. Ayat 71. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ. Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, yaitu benda-benda yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Maknanya Allah Ta'ala tak ada wayak. Walaupun sikit katanya, puak mung, dai rap anuyat, boleh semoh tu, boleh semoh ni. Tu tak ada wayak, walaupun sikit. Dalam tamra-tamra, zami-zami dulu, kampi zami dulu pun, tak ada Allah Ta'ala wayak, suruh semoh horeh ko, suruh semoh, walaupun mokpok sekalipun. Tak boleh. Walaupun syariat pada zami dulu, bukan arti ibadat semua kepada makpok supaya dengan Nabi Yusuf sujud kepada makpok dia, bukan. Sujud-sujud waktu tu sujud hormat dia panggil. Bukan sujud ibadat. Supaya dengan malaikat sujud kepada Adam. Bukan sujud ibadat tapi sujud hormat. Usjudu li Adam. Tapi manusia yang hanhe, yang gleweng cara hidup dia, dia bukan hormat kepada benda yang dia kerapuai itu tak. Tapi dia semoh. Dia pengpa benda tu. Orang apabila dia percaya katanya benda-benda sesekara yang dia semoh, penti peng tang cai dia, tang ciwit dia, maka dia semoh. Semoh, semoh, semoh. Dia berasa katanya benda tu boleh beri kesel dalam hidup. Sebab tu orang kafe, yang semoh berala, semoh tak kong, kita boleh tengok seluruh di tempat kita. Ha tu dia yakin katanya hak dia dekat semua tokong tu, tokong tu penti pun pah dia. Walaupun pada asalnya Allah Ta'ala raya dalam surah Az-Zumar, raya katanya orang hak semua tokong tekah run rek, dia tak percaya katanya tokong tu Tuhan dia. Dia percaya katanya Allah Tuhan dia, tapi dia sembah tu sebagai apa? Sebagai wasilah. Wasilah ni maknanya sebagai nak gantung. Semua tak kong, tapi tolong-tolong tak kong ni, sapalah benda yang duduk mitok, yang duduk kecek, yang duduk rakyat ni, tolong sapa kepada Allah. Tu pada mula-mula. Tapi bah, lama ke lama jadi tak kenal dah. Tu hal yang sebenar. Giduk pergi ni, tak kong. Hak tu lah. Dia jadi ugama kafe yang semua berada, semua bitar, semua matahari, semua malaikat, semua. Segala-gala, siapa kau semua natih. Dia pahal katanya, benda tu penti pun tang cai dia. Kalau dia tak sembah, tak buat, tak buat piti tu, tak buat piti ni, dia buat sekatanya tak kena. Lepas tu memang, tak apa ni, syaitan tu ada perenai, ada botbat, penyang jing. Nak jadi terasa dalam hidup manusia, kalau dia tak pergi buat piti ke tu, tak pergi buat ke ni, tak buat ke tu. Lepas tu, botbat syaitan belakang yang menyebabkan manusia pada awal-awalnya, dan jadi kafir sehingga seluruh dunia menjadi kafir. Sedikit apa yang ada di dalam sejarah zaman belum pada Nabi Nuh lagi. Ya, sebenarnya orang yang orang-orang soleh, orang-orang berjuru belum pada Nabi Nuh, ya banyak ibadat. Apabila puak-puak dia mati, anak cucu ni nak ingat kepada tok nenek hak soleh, hak juru. Maka ambil lah batu, ambil kayu, mari pan. Mari buat rupa tok nenek dia. Itulah. Allah raya tanya dalam ayat Quran. Afara'aitumun lata wal'uzza wa manata thalithatan ukhra. Mubasa tengok ke tak? Al-lat. Al-uzza. Lepas tu manat. Ni nama tokong-tokong yang disembah oleh orang-orang zaman jahiliyah dulu. Zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh. Duk kecek dengan puak-puak. Hak pasang kedai-kedai. Duk sembah tokong. Sehingga puak-puak kedai tu dia rayak kepada contum dia. Dia kata kena. La tazarunna waddan. Wala suwa'an. Wala yaguth. Wa ya'uq. Nasra. Ini nama yang Tuhan sebut. Nama orang belakang. Tapi kelai jadi tokong. Sebab apa? Sebab anak cucu
Dia nak ingat kepada Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ini nak ingat kepada Tok Nenek. Mula-mula nak tengok lagi. Tapi berlama-lama mari run. Topai, run, topai, run, topai. Mari jamuh. Lepas tu mitok dengan Tok Kong saat ni. Mula-mula jamuh. Eh? Mula-mula rasa nak tengok. Eh? Sebab tu dalam Islam dia tak say we ada walaupun sikit. Hak pasang kita duk boleh duk tengok sokmo. Lama-lama dia berasa nak mitok. Berasa nak mitok dengan benda tu. Tak say we ada, maka Islam dia tak say we ada pasang benda-benda toko duk ada dalam rumah kita. Takut-takut kita duk gicua dengan benda tu. Walaupun untuk nenek sekalipun. Jangan we ada. Supaya gambar-gambar. Kalau dia kita nak taruh gambar, boleh tak ada apa? Taruh pasang dalam mari kita. Lama-lama saya ingat buka royak ke anak cucu. Ni tengok ni gambar ni. Ha ni tok ni. Tok nyi ni. Ni tok che ni. Ha tu tok si we ada pasal duk kok dinding kok tu kok ni kok tu. Ni adalah takut-takut hati tu dia terikat dengan benda-benda pasal itu. Allah alam lah. Manusia saya baca semula dah. Iaitu benda-benda yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Dan yang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Hak tak ada khamru walaupun sikit. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia terjemuh. Setelah Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keasaannya dan kekuasaannya. Dan menerangkan berbagai jenis nikmat yang dikurniakan kepada umat manusia. Lalu diterangkan dalam ayat ini tentang kesesatan kaum kafir musyrik. Yang tergamuk menyembah benda-benda yang lain dari Allah. Ini utama sekali. Puak-puak kafir musyrik. Dia percaya kepada Allah. Tapi dia duduk di syirik, duduk di buat benda-benda yang pasang. Duduk percaya buka-buka dia panggil. Dan tidak pula berdasarkan sebarang pengetahuan yang dapat diterima oleh akal yang membolehkan perbuatan yang bodoh itu. Kalau dia dia gian katanya Tuhan dia tu pasang itu, pasang itu. Orang dengar apa eh. Ramai dah ini kan. No, mung siapa duduk di sembah benda tu. Ha gitu. Masya Allah. Sebab tu dalam Islam ni. Banyak ulama-ulama menulis katanya. Nak cari Allah Ta'ala yang sebenar ni. Nak cari lagu mana. Nak kenal lagu mana. Memang kalau sekiranya kita orang tak pandai. Giduk rakyat kepada orang kafir katanya. Dalam Islam ni adanya Allah. Ada Tuhan. Lepas tu dalil kita nak royak lagu mana. Cerak lah. Kalau dia kita pergi royak betul-betul lagu ni. Dengan kita tak hurai duit cakan. Cerak orang kafe dia tak percaya. Dia kata mung duduk semua batu juga. Aku tengok orang Islam duduk musing di Kaabah. Ya lah mung semua batu. Lepas kita nak hurai lagu mana. Katanya kita bukan duduk wian rob Kaabah tu. Bukan kita sembah batu dak. Tapi kalau sekiranya ada orang Islam yang dak percaya katanya kita sembah batu. Minta maaf dah. Jadi kafir serupa dengan orang kafir sembah takung. Sebab apa? Batu Kaabah hak duduk di Baitillahil Haram di Mekah tu bukan arti kita dak gi sembah gitu dak. Kita mengadak saja. Maknanya Allah Ta'ala dia suruh Nabi Ibrahim pergi bina Kaabah di situ untuk jadi sanyalak katanya tepat sinilah. Jadi cut sunruam. Semua orang Islam kena hadap situ. Hadap ke Kaabah. Tapi bukan arti kita semua Kaabah. Kita tak ada benda pasal toko-toko jadi tipeng tangcai kita. Ha tu. Kita kalau yakin sungguh lagu tu barulah kita tak ada duk nak pegang sangat katanya Kaabah tu saksi dalam hidup kita. Kaabah biasa. Ha gitulah. Tekah Nabi Ibrahim bina dulu tu bina moleklah. Tak ada tak ada syirik, tak ada gapo. Tapi dengan sebab lama kelama orang-orang kafir Mekah hak asal dia dia duk pegang tu kak. Dia tu Kaabah tu bukan dia pegang dah. Dia tu katanya Kaabah ni adalah pusaka daripada Nabi Ibrahim yang tinggal kepada mereka. Tapi mula ada orang gitok tokong. Gitok tokong, mung gitok aku gitok. Orang mula-mula gitok tokong namanya Amru bin Luhai. Ni orang mula-mula sekali. Orang ti ได้ รับ การ เชื่อ ถือ ได้ รับ ความ เชื่อ ถือ เป็น อย่าง ยิ่ง dalam negeri Mekah pada waktu tu
namanya Amru bin Luhai. Dia pergi duduk tengok orang duduk semua tak kong di negeri Syam tu. Dia berasa katanya, eh nak buat kelek boleh seka. Dia buat kelek seka. Orang tu pergi mana-mana buat kelek seka. Dia ni pan sendiri. Duk apa? Duk kek salat sendiri. Peh. Getok di tok di Kaabah. Sehingga dalam Kaabah dengan keliling Kaabah tu penuh dengan tokong. 390 cukup setahun. Ha tu. Orang tawaf di Baitillah masa zaman jahiliah dulu kalau bulan gelap. Bulan gelap ni artinya bulan kecil tak nampak sengcan waktu malam-malam. Orang Arab tino jatuh telanjang. Kaabah. Tawah di Kaabah. Tak aje bogel selalu dah. Ngasiu, ngau tepuk tangan kepo ye 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 ye. Ketika tawah di Baitillah. Ni tanya ayat katanya subyad, hak manusia buat. Hak ganah-ganah, tepat yang cuci, yang orang buat ibadat tapi puak-puak dia gitu buat benda-benda yang bukan-bukan. Masya-Allah. Ha tu. Sebab apa? Sebab semua orang hinduai dengan benda-benda pasal itu. Tengah hari puak dia tak terlanjir lah. Tapi tengah malam terlanjir. Ha tu Allah royak di dalam Al-Quran, "Wa ma kana salatuhum 'inda al-baiti illa muka'an wa tasdiyah." Ni dalil yang menunjuk katanya orang zaman jahiliah dulu buat macam tu. Mari pula ayat 71 dalam suratul Hajj. Dan ingatlah tiadalah bagi orang-orang yang zalim dengan perbuatan syirik itu siapapun yang dapat memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat. Tuhan pun jendian. Orang buat zalim. Zalim ni arti bukan arti kena katok orang, kena khianat singkong dah. Orang zalim dalam arti katanya buat sesekara, letak sesekara tak kena dengan tepat dia. Zalim. Sama ada ibadat, sama ada percaya, sama ada buat, sama ada apa ni kecek dan sebagainya. Allah jinjan halurah. Di dunia dan di akhirat tak ada orang nak tolong. Tak ada siapa nak pergi uton kepada orang zalim. Terutamanya kepada orang syirik. Orang syirik tidak ada pertolongan bagi dia. Kalau sekiranya dia benar-benar tahu katanya benda yang dia buat tu salah, tapi dia congcai lagi duk pergi buat. Ini ingat molek. Jangan harap katanya Allah Ta'ala nak tolong sikit lagi di akhirat. Di dunia ni boleh jadi suksabai dengan harta benda, dengan yod, dengan tanah, dengan cusiang, gotu goni. Sebab tu orang-orang kafe, Allah Ta'ala dia beri belakang. Setengah-setengah orang kafe ni makan, dia rakyat sendiri katanya kalau dia makan tujuh lapis anak cucu dia makan hari-hari belanja banyak mana yang memut. Nak ayat katanya harta banyak. Masya-Allah. Maha seti radap lo. Bukan duduk dia orang Islam. Duduk dia orang kafir. Nah. Masya-Allah. Kalau kita tengok maha seti walaupun termasuknya sebahagiannya orang-orang Islam kita yang kaya-kaya hok jadi raja, jadi nak turakit yai. Nah, ada apa? Sampatan dia go tu goni, duit dia banyak. Tapi nak ayat katanya Allah Taala tak ada kira di harta benda dak. Tuhan dia kiranya ila qulubikum wa a'malikum. Hak Nabi kaya. Allah Ta'ala dia nak tengok di hati kamu dan perbuatan yang kamu dah buat. Usaha kamu. Bila kita tengok daripada ayat ni, tergambarlah katanya Allah tidak akan tolong orang-orang kafir di akhirat. Bahkan mereka akan menjadi bakaran neraka. Duduk dalam neraka kekal buat selama-lama. Lepas tu kita ha ni, cuba kita seru, mari mak, kita nak jadi rod ciwit kita, hidup kita ni nak buat macam mana. Sebab tu yang pertama sekali kena berimej dengan imej yang sahih, yang betul, yang cuci. Amal dengan amal yang soleh. Jangan syirik, jangan buat dosa. Lepas tu kita kena bersih dengan siapa? Dengan Allah dan sesama manusia. Amal kita pun jadi berterusan saksum sokmo. Jangan putus amalan kita. Tu herayak di dalam Quran, habitat a'maluhum. Rutuh amalan-amalan mereka. Sebab apa tu? Yang pertama sekali, orang ada rutuh amalan iaitu orang jatuh murtad. Walaikumsalam. Murtad-murtad ni orang oknok sasana. Duduk dalam Islam molek-molek,
tubik giduk dalam agama lain ataupun giduk i'tiqad katanya Islam ni mai maksum kap kalak wela. Islam tak munasabah rela dengan kita. Ah, setengah-setengah orang dia tubik daripada Islam jadi kafir. Nak jadi kafir, congcai, tangcai dia. Ha ni orang ni rutuh habis agama. Yang kedua, hak ni beringat-beringat dah. Hak Nabi pesan innal hasada ya'kulul hasanat. Hasad deki. Orang yang duduk deki-deki-deki kat orang, amalan yang dia duduk buat tu, rutuh. Walaupun tak jatuh agama. Ingat malak dah? Tak jatuh agama. Tapi amalan yang dia duduk buat, habis. Seperti api makan kayu. Apa pedah ke apa? Kalau kita tanya, pedah ke apa? Kita duduk amal, duduk buat. Tapi kita duduk deki, takabur. Ini panjang lagi. Benda-benda yang saya nak rayak, panjang lagi insyaAllah kita sambung. Hari ni hari apa? Hari Khamis dah. Sama hari Sabtu. Sebab esok hari Jumaat kita baca hadis. Ha tu sebab itulah. Benar-benar yang boleh membawa kepada nak rutuh amalan, rusak hidup, pucuk-pucuk dia banyak. Tapi nak boleh bu jadi tegaknya agama, moleknya hidup, masya-Allah kita kena duk bina, kena upah, tong cai wela, tong cai kuam payayam. Kena duk amal, kena duk sungguh untuk kita selamat. Dunia kita selamat. Hak kita nak lebih pada tu iaitunya di akhirat kita lebih selamat. Nah insya-Allah kita sambung ayat lepas pada ni semula wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.